semuanya Pak, tenang. Ini ambil buat Bapak semuanya gitu. Tapi di Jakarta gini Samuel. Iya. Jakarta sama aja Pak. Kayak begini oleh-olehnya. Ya maklumlah namanya juga. Ini bukannya yang di pinggir-pinggir 2000-an ya? Agak ini mah. Ini di kampung banyak klanting kan namanya ini mah. Kan klanting ini cincin, kue cincin. Iya, kue cincin, ini kue batu. Ini opak. Bapak banyak nanya ya. Dikasih oleh-oleh juga. Ini makasih sekali lagi Muel. Iya. Dimakan aja Pak, nggak apa-apa Pak. Makan ya ini. Nih, aduh. Saya bantuin Pak ya sapu-sapu Pak. Ah ya silakan. Ya namanya juga silakan. Ya kita mah harus bantu-bantu gitu Lalu. Pak. Apaan yang disaut? Kebalik ya? Bukannya kebalik, emang gak ada sampah. Ini Pak ada tuh Pak, Bapak nggak ngeliat aja tuh. Kalau aus minum aja ya. Ya, makasih Pak. Kamu tai ayam Pak ya? Kamu kotoran ayam, Bapak ngasih minum masa begini? Harusnya ngasih minum di dalam dong. Tuh, ngeluarin keju ya, tuh. Ngeluarin ya. Keju. Wah. Ngeluarin keju Pak. Bukan keju, kotoran. Mau sekalian bersihin Pak? Jangan. Saya sudah bantu-bantu Bapak semuanya. Alhamdulillah, kreditan sudah saya bayar. Siapa kamu? Rukidi. Ngapain kamu datang-datang ke sini? Aku kan mau nyusul janji, kan aku mau nikahin kamu. Siapa yang nyuruh nyusul? Ya aku sendiri dong. Lama-lama sok cantik banget tuh ya. Lu pikir aku masih ngarepin kamu, ha? Saya udah baik-baikin bapak kamu. Bapakku yang mana? Ini. Kamu nih kalau ngomong suka sembarangan ya. Kamu panggil dia apa? Bapak, saya beliin koko, baju gede, peci. Saya beliin semuanya, kreditan sudah saya bayar. Anak pang. Dianting di hidung. Makanan gak boleh dibuang-buang, makan loh. Pak, udah gini aja lah Pak. Kayak sapi ya. Sudah poin aja nih Pak. Ini kan udah ada nih. Udah ada nunungnya. Nah, kan saya udah bayarin Bapak. Bapak juga tahu kan tujuan saya apa kemarin. Bisa mau ngelamar dulu lah. Ya izin lah sama orangnya. Tuh, suruh izin. Udah apa? Kok malah diizinin gimana sih? Tinggal dari elunya. Ya kan situ mah apa enggak? Ongkut misalnya cuma megang ini, kalau begini gak nyampe. Panggilnya A. Bapak kamu kan? Ini calon saya. Ah iya. Ini orang yang mempersunting saya nih, orang ini raja tanah di sini, orang kaya di sini. Daripada ngarepin kamu nggak ada apa-apanya, mending aku kawin sama orang desa nggak apa-apa. Kreditan kamu udah saya bayar loh. Urusan kamu siapa yang nyuruh? Gak usah sombong. Jadi kamu sama? Aku mau kawin sama ini. Oke. Okay. Kok aku ditarik? Lu kenapa nggak bohong bilang dari tadi? Ya kan situ kagak nanya. Lah kan lu harusnya kalau memang lu pacarnya dia, harusnya jangan nunggu ditanya dong. Ya ujuk-ujuk situ juga kagak ngasih tahu nama situ siapa, kira ada cewek cakep bilang di Samuel. Lu ngobrol apa kumur-kumur? Iya bro, nanya bapak siapa nih gitu. Bapak siapa? Saya calonnya. Oke, gak masalah. Saya rugi gak masalah. Biarkanlah kamu bahagia dengan dia. Ya, sesampai-sampainya. Oke. Okay. Gak masalah. Yang okay. Penting tanggung jawab dia baik. Benar, berarti lu karena harta lu cinta sama gua lu. Zaman sekarang dong. Benar ya. Orang harus material. Oke, okay, gak masalah. Orang material. Material mana dengan semen. Oke, gak masalah? Gak masalah. Saya doakan kamu bahagia dengan Amin. Calon kamu. Amin, makasih datang. Mudah-mudahan kamu dijadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah ya. Amin. Oke, gak masalah? Terus kenapa? Kamu mau nantang-nantang, kok gak pergi-pergi aja sana? Gua mau panggilin, gua mau liatin juga dong.
calon gue. Ini. Sini. Nunes sama sini. Samuel. 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 Merek baju. Oke. Okay. Udah deal ya, sekarang kamu sama dia. Iya. Oke ya. Oke. Okay, ya. Okay. Enggak masalah. Iya. Gua sudah terobati. Hmm. Makasih. Salaman dulu Pak Samuel. Iya. Gua udah ada yang baru. Siapa? Lah ini dong. Kamu sama Jasmine. Lah iya dong. Emang Jasmine kamu mau sama dia?